Guys, balik lagi dengan Ibu Rita. Halo. Bu, kemana nih Bu kita hari ini Bu? Nah, hari ini kita sedang berada di kawasan apartemen Marigold Nova Park BSD. Tema-tema kayak biasa. Jadi ini kalau yang punya duit berapa, yang mau beli properti di mana nih Bu? Nah, ini adalah konsepnya tower apartemen mewah nih, Steven. Oke. Okay. Kenapa disebut mewah? Karena yang namanya fasilitasnya juga udah super luxury banget. Kawasannya juga the best dan saya akan ajak lihat untuk unit-unitnya. Oke. Okay. Nah, Steven, hari ini kebetulan banget kenapa Ibu excited banget buat nunjukin kepada teman-teman? Karena Nova Park ini lagi ada program promo spesial banget. I see. Diskonnya bisa sampai 30%. Ini lobby keren banget ya Bu, ini kayaknya kawasan elit ya Bu ya? Elit banget. Jadi di sini itu oke, ini lobbynya. Di sini ada saat ini ada 5 apartemen, 5 tower. Dan next nanti akan ada tower berikutnya lagi. Oke. Tapi yuk kita lihat yang saat ini sudah available. Itu apa tuh, Bu? Ini kawasan ya, tentunya ada ruang duduk ya. Itu taman ya? Sini deh. Oh. Saya mau bilangin dulu. Yang menarik di sini, Nova Park terkenal dengan yang namanya Botanical Park. Oke. Okay. Botanical Park itu adalah area hijau seluas 6 hektar yang berada di kawasan Nova Park. Kita ngintip sekarang apa nanti? Nantilah. Nanti aja ya. Nanti dulu. Dulu ya. Yeah. Ini masalah tipenya nih. Oke. Okay. Jadi tipe-tipenya udah ada ya. Okay. Ada yang namanya tipe 2+1 bedroom, ada tipe 2 bedroom. Tapi terus terang ini kita nanti lihat lagi ya, unit-unit stoknya mesti hubungi saya ya. Ini ada 1 bedroom and ada 3 bedroom deluxe. Dan satu lagi kita juga punya 3 bedroom premium yang lokasinya menghadap langsung ke Botanical Park. Oh ini. Sekarang, ini Botanical Park-nya nih, Bu. Wah, ini pokoknya luar biasa. Yeah. Nah, sekarang sebelum naik ke atas, Ibu mau kita ngintip dulu di area sini ada banyak fasilitas. Wow. Salah satunya adalah gym dan juga children playground. Wow. Ini area gym tapi kayaknya jangan disorot karena ada yang lagi nge-gym. Tapi ini sih kawasan elit banget ya Bu. Jadi ini posisinya di BSD guys. Jadi Nova Park ini terkenal dengan kawasan di dalam kawasan ya Bu. Betul. Jadi kawasan BSD. Karena ini developernya kan Hong Kong Land yang bekerjasama dengan Cinemas Land. Okay. Untuk children playground. Oke. Okay. Ups. Sorry. Lihat dulu sedikit. Intip aja ya guys, Isang karena kita belum ada anak kecil. Nah ini adalah areanya, wangi banget kan? Sayang kalian gak bisa cium. Terasa banget terawat dan termaintain dengan baik. Berjalan, aku mau koreksi sedikit. Jadi baru inget nih, Botanical Park-nya 10 hektar guys. Iya, luas. Nah, jadi kawasannya juga ini penghuninya juga pasti pasti spesial kan? Ya, spesial ya. Tempatnya spesial pasti yang tinggal ya spesial. Ini tower 5 nih guys. Nah, ini adalah lobby dari tower 5. Okay. Saya ajak Anda untuk melihat show unit yang sudah di furnish. Pengen tahu cantiknya kayak apa? Kita naik yuk. Nah, saya coba. Kawasannya semua harus pakai akses card, jadi sangat eksklusif ya. Oke. Okay. Ini ada total ada berapa tower ya berita ya? Di sini saat ini ada 5 tower. 5 tower ya. Next akan ada 1 tower lagi. Oh ya, Steven nanya pas banget. Kebetulan banget saya mesti infoin bahwa di kawasan Nova Park ini tidak akan ada apartemen lain selain Marigold ini. Jadi pastinya kebayang dong dengan adanya promo yang nanti saya mau ceritain. Ini benar-benar kesempatan teman-teman bisa dapat unit spesial, harga bagus, dan sangat-sangat eksklusif. Ini seperti biasa ya guys, sekarang semua di mana-mana sanitizer udah jadi apa ya, kayak hidup ya, udah kayak tisu ya Bu. Tisu atau pengganti parfum. Pengganti parfum ya. Nah ini dia nih guys. Guys. Jadi dia tapnya di sebelah kanan guys. Gak jadi ketemu di atas ya? Enggak deh, ikut aja ya. Tapi ketinggalan kamu. Nice. Oke. Okay. Wow. C dan E. Oke, kita kesini. Oke, tapi ya first impressionnya guys, lihat koridornya aja. Ini udah terasa beda banget. Normally apartemen tuh masih banyak yang nggak pakai AC dan lantainya pun keramik. Ini kayaknya udah pakai HT nih Bu ya? Ya,
Dan kita ada koridornya ya. Ada. Wow. Oh my god. Oke. Langsung view garden, guys. Iya. Dan wow. Ini adalah tipe yang 3 bedroom. 3 bedroom ya, Burita ya. Iya. Wow. Ini tipenya 3 bedroom premium. Ini yang tadi Burita sebut, guys, sebagai botanical garden. Ini ya, cantik banget. Iya, 10 hektar, enggak ada lagi. Pokoknya berasa banget kalau bangun tidur di sini, bakal berasa seperti tinggal di area lain deh, bukan seperti di kota besar. Oh my god. Kayak ada hutan kan? Coba Bu berdiri di situ. Wait. Nah, ini guys. Foto dong. Biar dapat impressionnya, guys. Jadi lagi santai-santai di sebelah kanan sana langsung botanical. Wow, ini enak banget parah. Keren ya. Ya, ini adalah tipe yang 2 bedroom. 2 bedroom ya. Dan sudah dilengkapi juga dengan satu ruang untuk asisten rumah tangga atau bisa untuk gudang ya. Nah, bisa dilihat ini adalah area pertama yang ditemuin begitu kita masuk, dilengkapi dengan island untuk masak ya. Ada langsung nyambung dengan kitchen dan juga area dining room. Lalu juga tentunya ada area untuk ruang keluarga sambil menikmati pemandangan menuju Botanical Park kalau yang tipenya 3 bedroom premium seperti ini. Dan ini adalah tipe 2 bedroom seperti tadi Ibu bilang. Di sini juga dilengkapi dengan satu ruangan untuk asisten rumah tangga. Bagus kan? Nah, ini kamarnya. Kamarnya juga tetap dilengkapi dengan tentunya jendela yang super besar. Wow. Giant glass. Kamarnya giant glass juga, guys. Iya. Itu ada taman bermainnya, ada lake-nya juga, ada jogging track-nya juga. Ini sih luar biasa sih. Iya. Nih, kita lihat lagi yuk. Ini unpayable. Enggak bisa dibayar. Di sini ada satu kamar lagi. Oke. Tetap dilengkapi dengan jendela dan juga ada satu kamar mandi. Satu kamar mandi ya. Iya. Oke. Nah, enggak lengkap dong kalau saya bilang juga di sini ada yang namanya satu kamar untuk asisten rumah tangga. Oh, wow. Ada ART-nya juga ya? Iya, ini dia. Oh, ini ada buat mesin cucinya juga. Iya, bisa untuk ruang servis. Oke, ruang servis. Nah, udah lihat kan? Ini adalah tipe 2 bedroom dengan view langsung ke Botanical Park. Dan jangan lupa, saya selalu harus ingatin saat ini kita lagi ada promo yang luar biasa. Lagi ada cashback, lagi ada discount, dan pastinya lagi ada juga banyak, pokoknya banyak promo deh. Nanti diinfoin ya di belakang. Saya mau ajak Anda lihat yang tipe lainnya. Oke, yuk let's go. Bu. Kita mau lihat yang tipe 1 bedroom. Oke, guys, ini yang tipe 1 bedroom. Tadang. Wah, ternyata lapang juga ya 1 bedroomnya ya, Bu. Iya dong. Karena apa? Karena berasanya lapang loh. Apartemen Napapark ini memang dibuat sedemikian rupa eksklusif banget gitu. Iya, iya. Ini ada instrumen kacanya, guys. Dan perlu tahu karena jadi lebih luas. Lapang, kita mesti ngomongin nih. Gimana? Karena soal lapang. Jadi 1 bedroomnya aja luasnya tuh 50 meter. 50 meter ya. Iya. Tetap aja 1 bedroom dapat view city ya. Oke. Iya. Oh itu sorry, pintunya nih masih bunyi. Saya tutup dulu ya. Jadi kalau enggak kekunci bunyi. Kasih apa announcement gitu loh. Oke, oke. Nah, sekali lagi semua unitnya menggunakan giant glass sehingga pastinya sangat lapang banget. PWC. Dan jendelanya juga bisa dibuka pasti supaya sirkulasi udara juga tetap nyaman. Nah, karena ini tipe 1 bedroom, langsung begitu masuk kita dapat area kitchen ya, langsung nyambung dengan dining area, and then area keluarga, living room, dan pastinya ada satu kamar dengan giant glass juga dan juga giant satu kamar juga, ya? Mandi. Iya. Wah. Simple sih, tapi setiap tetap kesan mewahnya enggak bakalan hilang, ya kan? Iya, iya, iya. Paham. Ini keren banget sih, guys. Unsur eksklusifnya dapat banget ya, Burita? Iya. Oke. Okay. Roomnya udah cukup banget ya, Burita, satu bedroom ya, juga ya? Pastinya dong. Ini tuh udah nyaman banget sih, Van. Untuk keluarga muda ataupun untuk ya yang tinggal single, pastinya ini nyaman sekali. Ditambah lagi tinggal di apartemen itu kan nyamannya pasti karena banyak juga fasilitas yang sangat memadai. Iya, iya, iya. Ya. So, nah, pokoknya tahu dulu nih informasi mengenai Marigold ini. Iya, yes, benar banget. Nah, ini udah unit yang kecilnya, Bu. Sekarang kita lihat unit yang besarnya ya. Iya, yuk. Oh. Bye-bye dulu dong. Bye-bye.
selanjutnya saya mau ajak kita lihat yuk yang 3 bedroom. 3 bedroom guys. Tada. Oh wow. Ini gede banget dan lebih homey kayaknya kalau daripada rumah-rumah biasa juga. Wow. Seperti biasa, tetap aja pastinya dilengkapi dengan view dari giant glass yang top banget. Ini perbedaan yang paling signifikan kerasanya ya Bu ya, ini ruang makan, tadi kan dapur belakang sana. Ini dapurnya jadi lebih besar guys, jadi dia tuh angle dapurnya. Jadi di sini tuh kelihatan besar. Seperti ada dua sayap, Steven. Yep. Begitu kita masuk, langsung ada sayap kiri dan kanan. Wow. Di mana karena ini kan tipe 3 bedroom, jadi ada satu kamar utama di sisi sebelah sana, dan ada dua kamar di sisi sebelah sini. Okay. Kita lihat dulu sisi kamar utama ya. Oh ini kamar utama ya? Iya. Jadi selain area dapur yang pastinya lebih luas dan tetap dilengkapi dengan area service, sini juga masih ada area service. Seperti tadi, ya. Kemudian pastinya di sebelah sisi sini adalah area untuk kamar. Nah ini dia. Jadi sini ada satu kamar anak. Oke. Okay. Kamar anaknya dapat view juga ya Bu? Tetap, karena semua jendela-jendela itu di sini penting banget ya kalau di apartemen ya, supaya kita kesana nggak sumpek kan. Mm-hmm. Nah ini kamar utama yang sudah dilengkapi juga dengan satu kamar mandi en suite. En suite itu artinya kamar mandi di dalam ya, dan juga kamar tidur untuk kamar tidur utama. Oke, okay. Wow enak banget. Iya. Ini kamar mandinya juga ini udah pakai gelas gini ya guys. Betul banget. Nah, okay. Sekarang kita lihat satu kamar berikutnya yang berada di sebelah sini, dan tentunya sudah dilengkapi juga dengan kamar mandi. Oke, okay. Kamar mandi ya. Iya. Oke. Okay. Ini kamar utama. Ya. Oke. Okay. Nah, ini enak banget. Ini dapat view juga tapi yang pasti ya. Iya, ini kamar kedua ya. Ini kamarnya. Lihat dan tetap ada jendela. Iya, cakep sih Bu. Ini enak banget sih. Iya. Jadi premium banget. Jadi kamar mandinya ada dua ya Bu Rita ya. Kamar mandinya ada dua. Jadi ada satu yang di luar untuk dua kamar, plus ada satu yang ensuite di dalam kamar tidur. Nah, tadi perbedaannya guys, kalau yang di sana itu yang madepnya ke garden. Nah, kalau ini madepnya ke view city. Lebih ke city. Ini lebih ke city. Ya, itu ada satu apartemen juga tuh guys. Itu apartemen BSD juga, itu mall Ion, Ion BSD. Betul, itu adepnya ke Ion. Yes. Jadi Nava Park nih kayak di tengah-tengahnya kawasan BSD. Kawasan BSD lah. Dia berada di kawasan BSD yang sudah terdevelop dengan bagus, sudah banyak fasilitas di sini guys. Jadi sudah ada kalau mall banyak banget. Lucu ya denger berita guys, iya, guys. Iya, boleh ya. Boleh dong. Ibu harus ngikutin kameramen saya nih. Oke. Okay. Jadi sudah ada mall. Kemudian juga ada area makan di BSD itu di Sinarmas sudah ada The Breeze yang terkenal banget karena happening banget banyak tempat makan yang ngetop-ngetop ya kan. Nah, dan dekat juga aksesnya ke kalau ke sana guys, itu kan ke kanan itu Gading Serpong ya Bu Rita ya. Iya, tentunya. Iya. Karena kawasan BSD ini memang menyatu dengan kawasan Gading Serpong ya. Yes. Gitu. Nah, jadi guys, ini kesimpulannya adalah ini harga apartemennya itu di atas Kita rent apartemen di sini memang mulai dari 1,7 M sampai dengan 3 M. Betul. Nah, cuma saya dapat info bahwa seperti yang tadi saya bilang juga di awal bahwa sekarang ini mereka lagi punya promo. Promonya menarik sih. Kalau menurut saya ini kesempatan banget untuk kita benar-benar pertimbangkan kalau pengen punya second home yang sangat apa ya eksklusif seperti ini ya. Mereka ada promo gini loh. Jadi lagi ada cashback. Terus kemudian mereka juga ada promo free IPL. Mereka juga lagi ada promo furniture. Dan mereka juga bahkan untuk beberapa tipe itu sedang ada promo discount privilege. Privilege ya. Nah, informasi lebih detail nanti bisa nanya-nanya. Betul. Gitu. Nah, guys, seperti tema kita yang biasa, jadi bagi yang punya uang bagi yang punya investasi sekitar 1,7 sampai 3 M, it's not sebenarnya Steven boleh enggak saya Ibu kasih boleh gimana? Sebenarnya dengan ada diskon-diskon tadi, Ibu sudah ngitung. Bahkan dari yang 1,7 M-an itu cukup hanya dengan 1,3 M-an aja loh. Betul. Bisa dapat langsung. Jadi bisa pertimbangin banget ya yang kayak pengen hunian premium. Kalau misalnya contoh udah punya rumah tapi pengen lagi nih tempat lain tambahan. Dan kadang-kadang kan berasanya kayak nanggung ya berita. Orang selalu berpikir bahwa kayak orang berpikirnya, "Oh, saya kalau beli apartemen harga 2 M, mendingan saya beli rumah dapat tanah." Tapi enggak, kalau di Marigold nih enggak guys, karena sekali lagi tadi botanical yang Burita udah jelasin itu enggak bisa dibayar ya, maksudnya luas sekali. Sekarang punya rumah
even 7M, 8M kayaknya belum tentu juga punya hutan, taman kan? Bener banget. Jadi di Marigold ini kasusnya beda, jadi boleh banget pertimbangin. Nah, yang mau survei, biasa lah ya, hubungin nanti di bawah ya nomor telepon. Oke, so gimana Bu Rita, tur kita hari ini? So, hari ini saya mau ingetin aja Bapak Marigold, Novopark, bisa disurvei tentunya melalui nomor telepon. Dan jangan lupa untuk manfaatkan kesempatan karena it's time to buy property. Yes, nah. Jadi guys, hari ini buat unitnya dulu ya. Buat video botanicalnya ada di next video kita. Ya. Ya, jadi jangan lupa subscribe dan like channel Ibu Rita Megawati. RM aja. Dadah. Bye.